Dibuka kerandanya. Ini semua kuasa Allah yang ditunjukkan kepada kita semua di dunia. Pak Ustaz, apa yang telah terjadi sama Mini Pak Ustaz? Ini pertanda semasa hidupnya almarhumah pernah berbuat dosa yang kecil. Dan orang yang pernah menjadi korban kekejamannya harus datang dan memaafkannya. Kalau tidak, mayat ini tidak bisa dikuburkan. Almarhumah adalah adik saya, Pak Ustaz. Semasa hidupnya dia pernah menzalimi saya. Saya masih ingat malam itu. Saat pertama dia melakukan kekejaman pada saya. Ibu Maya. Kenapa, Maya? Mini sakit, Mas. Mini? Sakit apa? Aku juga nggak tahu Mini penyakitnya apa, Mas. Kasihan Mini. Dia tinggal sendirian di kampung. Kalau dia sakit, nggak ada yang jagain, Mas. Gimana kalau kita ajak Mini tinggal di rumah kita, Mas? Maya, semua terserah sama kamu. Kalau memang terbaik itu, ya udah ajak Mini aja kemari. Makasih ya, Mas. Aku senang banget. Mas memang suami yang baik dan penolong. Alhamdulillah kita sudah merasa berkecukupan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi kita harus tolong-menolong, apalagi ditolong adik kamu. Aku bangga banget punya suami yang baik dan dermawan kayak Mas Rasid.
Maya dan Mas Rashid pasti saling mencintai. Kalau mereka bahagia, aku juga turut bahagia. Mini, kamu kenapa? Ada yang sakit? Enggak, Kak. Mini cuma bahagia aja melihat kalian saling mencintai. Iya dong. Siapa sih yang gak bahagia punya suami yang baik dan dermawan kayak Mas Rashid ini? Bisa aja kamu. Mas Rashid, boleh nanya gak? Boleh. Apa sih yang membuat Mas Rashid sangat mencintai Kak Maya? Kamu mau tahu? Kakak kamu ini sabar, baik, penuh pengertian, dan penyayang. Dan satu lagi, kakak kamu punya suara yang merdu dan seksi sekali. Mini, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Mungkin ini karena kecapean, karena perjalanan panjang kali ya. Sekarang kamu istirahat aja ya. Nanti sore kita ketemu di meja makan. Tinggal dulu ya. Sini karena ingin merusak kebahagiaan yang kamu bangga-banggakan. Karena kamu selalu mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu ingin jadi penyanyi yang terkenal, memiliki popularitas dan rumah bagus ini. Aku akan membuat kamu nggak akan punya arti apapun. Kita akan bertukar tempat. Nggak tahu ya kenapa semenjak Mini ada di sini badan Mini jadi seger. Mungkin karena ada kekuatan cinta yang sangat besar. Alhamdulillah, kita emang pengennya kayak gitu ya Mas. Mudah-mudahan kamu di sini bisa kerasan ya. Iya. Ayo makan. Iya Mas, makannya yang banyak ya. Iya Kak. Sekarang kamu cobain. Serbuk ini ke dalam minuman kakakmu. Kemudian dengar ketika dia bernyanyi, ambil kembali suara milikmu. Tetapi ingat, serbuk yang telah dicampur ini jangan sampai terminum oleh dirimu karena bisa membawa petaka. Terima kasih, Mbah. Ganteng banget deh. Loh, kok kamu sudah bangun, Mini? Kamu mau kemana, Min? Kok rapi banget? Mini mau ikut Mbak Maya dan Mas Rashid ke studio rekaman. Boleh kan, Mas? Ya udah boleh. Tapi kamu gak apa-apa? Rekaman kan lama, nanti kamu kecapean. Kamu kan lagi sakit. Kamu
kamu tuh butuh istirahat yang banyak, Min. Nggak apa-apa, Pak Maya. Lihat nih, Mini udah sehat tuh. Rasakan pembalasan dendamku. Sebentar lagi, kakakku tersayang. Sayang, aku mau jus stroberi itu dong. Kamu mau jus stroberinya? Boleh nggak? Ya udah, aku sari buahnya ya. Makasih. Ya. Tunggu dulu. Yang ini buat Mbak Maya. Kalau buat Mas Rasid, nanti aku buatin lagi aja ya. Oh, nggak boleh sih. Ya udah, nggak apa-apa. Mas minum sari buahnya aja ya. Ya deh. Lagi-lagi pamer kemesraan di depanku. Jijik banget sih ngeliatnya. Udah yuk. Tunggu dulu, Mbak Maya minum dulu dong jusnya. Ya udah, aku minum buatan kamu ya. Lain kali akan aku buatkan lagi sampai suara kamu habis sama sekali. Adalah lagu andalan kita. Jadi penjiwaannya harus sama persis pada saat kita latihan kemarin. Oke? Oke, sayang. Oke, kita siap. Aku ingin suara Kamaya. Aku ingin memiliki suaranya. Kita coba ya. Standby. 1, 2, 3, go. Maya, kamu kenapa? Kita harus menyelesaikan rekaman ini. Kita dikejar deadline. Makanya, kalau rekaman, makanan dijaga dong. Jangan makanan dan minuman semuanya masuk ke tenggorokan. Aduh. Tapi saya bersedia untuk gantiin kakak saya. Gimana kalau kita coba? Bos, tapi dia kan nggak pernah ikut latihan nyanyi. Dia memang tidak pernah ikut latihan nyanyi. Tapi dia pernah mendengar kakaknya rekaman. Gimana kalau kita coba? Biasanya kakak adik memiliki suara hampir sama. Kau mau ya? Iya.
Hebat, hebat. Saya tidak menyangka kamu memiliki suara seindah Maya. Kemana aja kamu selama ini? Kenapa baru muncul sekarang? Mbak, belajar nyanyi di mana, Mbak? Belajar sendiri. Dari kaset-kasetnya Kak Maya. Tapi bagaimana mungkin suara kamu mirip sekali dengan Maya? Kita kan keluarga, yang pastinya kalau adik kakak pastilah sama suaranya. Ini resep untuk memulihkan suara Ibu Maya. Dok, bagaimana dengan suara saya, Dok? Sepertinya tidak ada masalah apa-apa. Tapi yang saya heran, kenapa suara Ibu Maya bisa menghilang begitu saja? Ini kasus yang istimewa. Karena sebelumnya tidak pernah ada kasus aneh ini. Apakah istri saya masih bisa bernyanyi lagi? Kemungkinan itu pasti ada. Makanya kita sama-sama berdoa saja ya. Tolong sembuhkan istri saya, dokter. Masalah dia bisa nyanyi atau enggak, enggak apa-apa buat saya. Saya akan tetap mencintai dia. Oke. Aku akan berusaha merebut cinta Mas Rasid dari Kak Maya. Dia harus mencintaiku. Hanya cinta padaku. Sekarang, apa yang kamu inginkan akan saya laksanakan. Saya ingin menguasai suami kakak saya. Namanya Mas Rasid. Kalau kamu menginginkan laki-laki itu seutuhnya, kamu harus pintar dan bermain cantik. Bagaimana caranya, Mbah? Pertama-tama, aku akan memberikan ramuan kepada Rasid untuk membenci istrinya. Tapi mana mungkin, Mbah? Mas Rasid sangat mencintai kakak saya. Rupanya kamu sudah tidak percaya pada kesaktianku, ya? Bukan itu maksud saya. Aku ini dukun sakti. Aku akan memberimu ramuan yang bisa menghancurkan hubungan suami istri, kakakmu dan suaminya. Dan tidak akan ada lagi laki-laki yang bisa berhubungan dengan kakakmu. Menyentuhnya. Berbahaya kalau sampai kamu menyentuhnya, maka kamu, nasib kamu pun akan sama seperti kakakmu. Kan penyakitnya. Apa yang membuat wajah dan badannya seperti tercakar-cakar benda tajam? Dok, penyakitnya menular nggak sih, Dok? Selama tidak mengeluarkan nanah dan tidak berbau, penyakit anehnya tidak akan menular. Tapi kalau keluar nanah dan bau gimana, Dok? Itu yang membahayakan. Sebaiknya hindari kontak langsung dengan pasien. Saya akan memberikan beberapa antibiotik. Mudah-mudahan besok bekas-bekas lukanya cepat mengering. Saya pamit dulu. Iya dok, terima kasih. Selamat malam. Malam. Mas, sebaiknya mas malam ini jangan tidur sama kamarnya dulu. Takut-takut kalau nananya keluar dan menular. Ih. Mini, sejelek apapun dia, dia tetap istri saya. Brengsek. Banget sih ngancurin cinta mereka. Gimana ya caranya?
wajah dan badanku pada penuh berat-berat seperti ini, Min. Rasanya sakit sekali, Min. Sabar ya, Kak. Tapi aku harus segera sembuh, Min. Karena aku ingin memberi kejutan untuk Mas Rasid. Kejutan apa, Kak? Aku hamil, Min. Tapi kamu jangan kasih tahu Mas Rasid dulu ya. Aku ingin memberitahunya secara langsung. Kalau aku sudah sembuh nanti. Kak, selamat ya, Kak. Akhirnya, impian kakak sama Mas Rasid terwujud juga, Kak. Selamat ya, Kak. Terima kasih, adikku. Aku harus segera merebut Mas Rasid sebelum dia tahu kalau Kak Maya hamil. Iya, Dok. Jadi kapan istri saya bisa sembuh, Dok? Baik, Dok. Saya akan terus memberikan obat yang dokter kasih. Iya, Dokter. Saya sangat mengkhawatirkan keadaan istri saya. Mas. Nih, diminum dulu air jeruknya. Enak deh. Iya, Dok. Baik, Dok. Halo? Gimana, Dok? Dokter gimana sih? Ya sudah, kalau misalnya istri saya tidak bisa sembuh, nggak usah sembuh sekalian juga nggak apa-apa buat saya. Saya nggak peduli. Hah? Apa, Mas? Nggak apa-apa kok. Kamu kok hari ini cantik sekali? Ih, Mas aja nggak pernah perhatiin aku. Aku memang cantik. Oh ya? Waduh, kemana aja aku ya? Kok gak merhatiin kamu cantik sekali? Kamu terlalu sibuk. Akhirnya, berhasil juga ramuanku. Aku harus membuktikannya. Apakah dia benar-benar sudah di bawah kekuasaanku? Tidur terus, nanti rezeki bisa dipotong ayam, tau nggak? Aku sedang sakit, Min. Aku ingin tidur dulu seharian ini. Tidur terus! Ntar tuh badan kapalan! Cepat kerja! Mini, kamu kenapa sih? Heh, budak apa ya? Cepat kerja! Bikin makanan buat Mas Rasid! Kan ada Biparmi. Biparmi? Biparmi pulang kampung. Tahu, udah aku liburin. Diliburkan? Iya. Yeah. Pulang kampung? Kenapa? Kenapa kamu gak berunding dulu sama aku, Min? Kakak sakit. Tapi kan yang sakit badanku. Pinggangku masih sehat, Min. Aku masih bisa ngomong. Banyak cincong, eh? Udah, cepetan bikin makanan buat Mas Rasid. Kalau enggak, dia jajan di luar, tau enggak? Mini! Kamu kenapa sih? Kok kamu jadi aneh kayak gini sih? So ngatur, so perintah. Ini rumah aku. Aku lagi sakit. Aku mau tidur dulu. Masalah makanan Mas Rasid itu bukan urusan kamu. Ngerti? Oh, gitu. Kalau gitu, kita tanya Mas Rasid apa maunya dia ya? Mas Rasid? Sini deh, Mas. Ada apa, Mas? Mas, Mbak Maya males banget, Mas. Aku suruh dia masak buat Mas. Dia nggak mau, Mas. Males. Maya, benar kamu nggak mau masak buat aku? Jangan! Bangun kamu di sini. Bangun! Atau nanti ku seret! Mas, kamu kenapa, Mas? Kenapa kamu sekarang jadi kasar begini sama aku? Kenapa, Mas? Diam kamu! Jangan banyak ngomong! Buatin aku makanan atau ku ajar nanti! Thank you.
gara-gara cinta, gara-gara cinta, semuanya bisa karena gara-gara cinta, gara-gara cinta, gara-gara cinta, cinta bisa membuat hatinya terbakar, panas panas panas, panas panas panas, seperti api. Bagaimana keadaan Ibu Maya, dokter? Maafkan kami, Pak. Karena kami tidak bisa menyelamatkan janin yang ada di rahim Ibu Maya. Apa? Tidak! Jangan, dok! Bayi saya nggak boleh mati! Tidak! Jangan! Sabar, Bu. Sabar. Semua itu ujian Allah. Ibu harus tabah menghadapinya, Bu. Iya, Bu. Allah pasti akan mengganti bayi itu. Percayalah, Bu Maya. Tapi ini udah nggak adil. Allah nggak adil sama saya. Kenapa dia telah memberikan penderitaan demi penderitaan? Padahal saya udah gak kuat, Pak. Mas, kok cuacanya buruk begini sih, Mas? Aneh, tiba-tiba begini sih. Cuaca memang gak bisa diprediksi. Kadang-kadang buruk, tapi bisa terang kayak gini. Mas, panas banget. Aku mau minum dulu ya. Sebentar aku ke dapur aja. Ya udah, buruan. Aku tunggu di mobil ya. Oke, Mas. Oke. Buruan. Kalau sampai kamu menyentuhnya, maka nasib kamu akan sama seperti kakakmu. Oke, kita siap.
kenapa, Mini? Aduh! Kaki, tangan. Aku nggak tahu, Mas. Terima sakit banget. Kita pulang. Apa penyakit yang diderita oleh Mini, dokter? Ini sama seperti penyakit yang diderita oleh Ibu Maya. Secara medis, sangat sulit untuk dijelaskan. Apa? Apa harus dengan pengobatan alternatif? Saya tidak menyarankan, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolongin aku, Pak. Sepertinya ini penyakit gaib, Pak. Penyakit gaib? Iya. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Penyakit ini bisa saja terjadi karena kiriman seseorang yang tidak suka padanya. Atau justru penyakit ini datang karena perbuatannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak ngerti, Pak Ustaz. Tapi tolong, tolong sembuhkan Mini, Pak Ustaz. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, tampaknya Mini kedinginan. Ya. Kita selimuti ya. Jangan! Jangan pakai selimut itu, jangan! Jangan! Mini! Melodi penyanyi terkenal itu. Aduh, Mbak, apa kabar? Kenapa nggak nyanyi lagi, Mbak? Kenapa anak Ibu menangis? Nggak tahu, Mbak. Dari tadi nangis terus. Saya juga bingung nih. Boleh saya gendong, Bu? Ayo ya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia ada di kamar saya? Kenapa, Mini?
Sama-sama, Mbak Maya. Jalan baikku yang tak pernah aku lahirkan adalah anugerah Allah. Dan kamu telah merampasnya dariku. Sekarang, kamu harus menghadap pengadilan Allah. Dosa-dosa yang pernah kamu perbuat. Hanya Allah yang bisa memelihara segalanya. Itulah sebabnya mengapa aku mengampuni kamu, Mimi. Semoga Allah mengampuni kamu.